Tren busana hijab berganti setiap tahunnya, baik dari segi warna maupun gaya. Tidak hanya melulu berwarna hitam, di tahun 2024 ini seperti apa ya trennya? Kita simak liputannya. Akhir pekan di Jalan Sulanjana Kota Bandung, puluhan model memperagakan ragam hijab syar'i. Hijab syar'i yang identik berwarna hitam ditampilkan berbeda di sini. Menurut salah satu desainer, hijab jenis syar'i kini tidak lagi harus selalu berwarna hitam. Dengan sentuhan desain di atas beragam warna, wanita muslimah kini bisa tetap tampil trendy tanpa mengurangi sisi syariatnya karena busana tersebut tetap mampu menutup aurat dan lekuk tubuh wanita. Ini lebih abstrak. Kalau tadi bukan bunga-bunga, bukan apa. Jadi memang motifnya itu abstrak. Kenapa? Karena kalau kita sini orang tuh mungkin udah bunga-bunga, maksudnya udah ini ya, udah sering. Ya. Jadi memang tadi lebih abstrak. Mungkin kalau dilihat kayak itu, tapi ya abstrak ya, kayak garis-garis gitu. Makanya tadi lebih banyak kayak doodle juga, terus sama monogram. Desainer kakak beradik ini menambahkan bahwa dengan pemilihan bahan dan teknik serta desain khusus, baju syar'i kini tidak membuat gerah pemakainya, sehingga cocok dikenakan saat beraktivitas di luar ruangan maupun kegiatan resmi. Ruli Rohimat, Bandung.